Coba. Coba. Apa? Kayak gini. Iya. Terus begini. Begini. Iya. Ish, bayaku udah gede. Apa? Mau ngapain coba? Sini. Nih, udah ada garis-garisnya. Garis-garisnya. Iya beneran sayang, udah makin gede loh ini. Iya. Oh, terus sini aja. Tadi kata bener kata dokternya. Katanya ini ada di sebelah kiri sini ya, di sebelah kiri, ha. Dia tuh sini ada itu kaki kan? Kakinya di sini ya tadi ya. Keras kan? Emang sih, ah, belakang oh, ini dikembang aja, jangan pegang. Lagi musim dingin di luar. Nih, akhirnya tuh ada garis-garis juga ini. Baru, oh iya, ini kayak ketarik sayang. Iya, dari awal aku pakai krim kan, stretch mark cream. Jadi ya aku aman ya? Gitu, iya. Ternyata tapi, ada tuh. Ternyata. Berarti itu artinya si bayinya itu makin gede. Terus perut ibunya tuh makin gitu. Apa tadi makan siangnya kebanyakan sayang? Bukan. Tapi ini itu ya, mark buat ibu gitu ya. Jadi aku udah ibu gitu ya. Ini tandanya gitu ya. Iya, tanda-tanda. Bukan yang lain ya. Bukan. Udah ibu-ibu gitu. Jalannya beda jadi pincang gitu. Nah. Apa suka marah-marah karena udah punya anak? Enggak. Sini. Apa uang jajan aku dikurangin gitu? Enggak. Mana tadi fotonya? Dia. Kamu belum lihat kan? Lihat orang tadi aku masuk kok belum lihat. Tadi kelihatan ininya tangannya begini tadi dia. Iya, kayak apa? Roti sari kan? Iya kan? Ini. Sari roti. Iya. Ada muscle-nya gitu. Iya gitu. Ya kan? Keker banget gitu. Iya. Katanya dokter dia langsing kan? Tapi kulitnya udah gede loh. Maksudnya langsing kalau dibandingin sama apa bayi-bayi yang lain kali. Iya. Berarti kalau enggak langsing lebih gini. Ini. Wah, badannya segini pas udah lahir langsung begini. Ya, langsing tapi dokter cuma meja. Sini aja kan, waist aja. Jadi enggak ditimbang kan sebenarnya. Iya, jadi dia melihat si perutnya kira-kira beratnya berapa, kepalanya berapa, sama ini kan pahanya kan. Bagian paha. Bukan, tapi sini kan cuma length aja. Oh, panjangnya doang panjangnya ya? Doang. Kira-kira beratnya berapa gitu ya? Iya. Jadi aku kira tuh selama ini ditimbang gitu loh sayang. Enggak. Dokternya tahu sih. Itu air tuh ketumbarnya berapa liter kok tahu gitu aku mikirnya. Ternyata baru jelasin tadi. Iya. Soalnya enggak tahu. Enggak timbang. Ini sebentar lagi nih. Sebentar lagi ya. Tinggal beberapa minggu nih, tinggal tunggu tanggal mainnya ini. Tapi dokter bilang belum apa ya jatuh kandungnya gitu. Tapi udah jatuh sedikit mungkin ya. Sedikit iya. Dah. Apa? Hari ini juga. Apa? Ya dokter ya. Terus jari dokternya terus di dalam sini. Dokternya cewek kan? Cewek. Tadi, cewek loh. Enggak, soalnya dokter kandungan di Indonesia ada yang cowok. Ya di sini juga ada. Ada kan? Tapi kamu juga lihat kan? Kalau jadi dokter kandungan gimana ya? Hah? Rasanya gimana? Mendebarkan nggak? Nggak. Colok gitu. Biasa. Tapi kamu nggak tahu kan? USG. 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 Ya kayak ini kan? Iya. Ya kita bilang echo ya kalau bahasa Jepang. Ya ini biasa kamu lihat di drama, TV show kan? Tapi kalau tusuk kamu nggak tahu kan? Nggak tahu sih. Ya jadi agak ajarin loh. Gimana? Ajarin gimana maksudnya? Kamu nggak mengerti kan? Walaupun aku jelasin gimana rasa sakitnya gitu. Iya. Ya biasa kan emang kayak lubang ini kan pas dimasukin gitu. Bukan. Sebenarnya aku kira cuma apa pakai itu arah-aratan aja. Pake alat. Sebenarnya pakai jari. Oh pakai jari. Dua. 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 Beneran? Dua jari. Dua rasanya lebih nikmat. Enggak boleh mati. Sakit banget. Pernah gini. Bukan pernah. Kencang banget. Kencang banget. Gimana kayak gini? Gini? Gimana? Kayak gini. Oh, beneran? Ya, beneran. Itu ininya beneran dicek sama dokternya? Iya. Pake jari? Iya, pake itu juga. Pake alat juga? Pake alat. Nah, lihat kan mungkin di dalamnya. Terus, apa pintu masuk? Ada pintu masuk kan? Ya, gimana empuk enggak gitu. Empuk dan tebal enggak gitu.
udah jantungnya gitu. Jadi ya dia pakai jari. Jadi ini direct gitu. Ini bukan buat yang enak-enak ya? Bukan enak. Oh gimana mau enak orang sakit katanya? Tapi sakit banget. Kenapa? Kamu tahu kenapa sakit? Keluar darah nggak? Ada juga. Tapi kali ini nggak. Kenapa? Misalnya kita lakukan lagi nih. Kayak gini. Ya aku sakit mungkin kamu. Oke, okay, gimana? Coba tunjukin. Apa? Ini perut kamu kayak gini. Iya. Terus aku kakinya semua, gimana kakinya? Semua lepas. Di mana? Lepas semua. Iya. Celana, iya. Baju juga. Baju enggak? Enggak usah. Kan aku enggak tahu. Ya kalau aku pakai celana, ya celana juga. Gimana mengasuh jarinya? Itu kalau dokter kandungannya cowok gimana? Cowok juga ada di samping kita. Ya ada cowok. Iya ada dokter yang cowok, aku lihat kok. Iya deh. Jadi itu biasa. Setiap hari lihat kan, ya kandungnya ya, gimana gitu kan. Sering lihat. Dari yang umur 20, 30, 40. Huh? Kalau punya teman gitu bisa ditanyain kan? Kamu pilih yang mana? Pasti dia milih yang 20. Ya jadi ya, kayak gini kan? Gimana? Ada ini buat tempat duduk itu tiduran. Ya, kursi. Yang kursi itu ya. Dan ada pedal juga. Kayak gini kan? Kalau aku sih sakit dong. Coba. Nah, coba yang mana? Ya kayak gini. Kayak gini. Ya, tapi lebih apa ya? Coba. Lebih atas. Coba lagi satu. Kayak gini. Dicolok begini. Iya. Dicolok begini. Colok begitu. Bukan lubang itu kan pup kan? Bukan. Pipi kan? Kenapa pup? Yang buat pipis itu kan? Pipis? Nah. Bukan, pipis juga beda kan? Iya, tapi kan sama. Bukan kan lubangnya beda. Masuknya dari situ kan? Hah? Kan lubang pipis masukin, ya kan? Cuman dalamnya agak beda jalur kan? Ini yang jalur ke arah Tokyo, ini jalur ke arah Saitama gitu. Cowok dan cewek beda. Lubangnya beda loh. Kalau mau pipis, ya lubangnya beda. Kalau apa ya? Apa? Menstruasi? Beda. Semua beda loh. Kalau datang bulan juga beda ya? Iya. Ini gimana rasanya enak kamu? Kayak gini. Sakit banget. Soalnya? Enggak kayaknya. Gimana coba? Serius? Kayak gimana coba? Kayak gini. Bukan kakinya angkat kayak gimana? Kayak gini kan? Terus ada tatakannya gitu kakinya. Iya, tatakannya kayak gini. Terus si dokter lihat begini. Dan dia bilang harus apa ya? Luasin. Buka lagi. Ini. Ya, terus buka. Dokternya gimana dokternya? Dokternya sini kan? Dokternya di sini. Begini dia lihat ya. Bukan, dari sini. Coba. Sama aja kan? Dari sini juga. Iya, jadi kayak gini. Coba. Apa? Kayak gini. Iya. Terus begini. Begini. Iya. Lihat begini. Iya. Bukan. Tapi kalau serem ya? Aku merasa stres, aku ketat kan gitu kan? Jadi sakit. Ya, aku ototnya, masih. Ototnya ketat gitu. Ototnya keras. Iya, keras. Jadi ketat apa harus? Ya, celana aku yang ketat ini. Ya, nafas. Darah. Tarik nafas yang dalam. Ya. Aku masukin loyo gitu. Masukin ya. Masukkan. Mengerti? Iya, paham. Mengerti? Paham? Oh, yang udah bisa masukin udah tahu. Kalau aku berhenti nafas, mati. Enggak, kalau mati ada yang masih sambil nafas enggak ada kan? Jadi ya bercanda aja. Jadi aku harus nafas. Tarik nafasnya dalam gitu. Kalau aku berhenti sakit. Jadi walaupun agak sakit terus gitu. Gitu. Jadi enggak sakit gitu. Jadi kali berarti ini enggak sama sakit. Kayak yang di itu ya di video-video yang kakek Sugino gitu ya. Si ceweknya teriak-teriak. Supaya nggak sakit kan? Tapi yang sebelumnya benar-benar sakit, kayak apa ya? Gitu itu pertama kali apa ya tusu-tusu. Kali ini dua kali, kedua. Kedua kali. Ya, jadi kedua kamu kali. Udah tahu caranya. Udah tahu gimana gitu. Belajar dan, dari mana kakek Sugiono? Bukan, dokter bilang harus nafas dan tarik relax nafas. Gitu. Enjoy nikmatin gitu ya. Sayang. Kamu gak mau ngerti? Aku paham, beneran. Oh iya? Ya itu kan berarti udah dipraktikin sama mungkin, film-filmnya mungkin. Kaki Sugiono kan? Mungkin kamu coba. Kayak gimana? Iya, kayak gini. Sini. Terus lagi. Kayak gini. Terus kayak gini dong. Pengen kentut gitu. Saya pengen kentut aku. Coba tutup aja. Kalau aku mah nikmati gimana gini? Apa itu? Dokter ya, tarik nafas dalam-dalam.
gitu. Bukan. Enggak gitu. Ya, harus ini buka. Sakit saya buka apa aja. Sakit dong. Apa yang mau buka orang sakit. Tapi harus kayak gini. Kalau kayak gini mungkin enggak bisa masukin kan. Jadi harus buka. Sampai maksimum. Posisinya enak banget. Ya gini. Terus enak enggak berarti rasanya? Sakit banget dan ada juga PCR juga. PCR kan biasa kan? Tapi sakit. Di rumah sakit. Itu sama aja kan dicolok kan? Iya, colok. Lebih sakitnya yang mana? Dicolok atas apa colok bawah? Huh? Masukin kamera enggak? Apa? Dokternya masukin kamera lihat dalam gitu enggak? Mana? Sini. Di sini. Sini? Kali ini enggak ada. Oh, sebelumnya pernah masukin kamera ke dalam. Iya, iya. Mau lihat, wah, ini jalur transportasi untuk ini Shinkansen terbaru gitu. Ya, ah, itu. Enggak. Jadi sebentar lagi ya. Tapi dia mau pura-pura keluar gitu. Oh, dia cepat-cepat gitu dia ya. Dia tahu kali pahitnya hidup ini di dunia nyata. Kenapa tahu? Makanya dia enggak mau buru-buru. Relax saja di dalamnya. Dia udah takut pas keluar ntar aku suruh cuci piring, jemur baju, Kesel banget. Masih baik. Jadi kita harus siap-siap dulu ya. Apanya siap-siap? Alat-alatan buat bayi gitu. Iya. Perempuan aja oke lah. Berarti ini tinggal tunggu tanggal mainnya aja ya, lahirnya ya. Iya. Masih suka nendang-nendang kan ini? Pas malam? Iya. Lucunya malam, itu dia pagi. Dari sini ke sini sih ya. Iya. Dia begini kan. Kamu rasa kan ada bentuk? Ada, di sini lebih ini. Orang tadi dokter juga kasih lihat kok. Di sini kepalanya. Nah, di sini badannya kan. Terus di sini ada kakinya. Itu kadang-kadang katanya sampai di sini ya. Sampai sini. Kakinya ya. Iya, jadi pasti kaki, kan. Pasti kakinya begini. Iya, gitu ya. Soalnya di sini juga aku merasa gelap-gelap. Ya kan? Jadi mungkin ada tangan gitu kayak gini. Mungkin enggak kayak gini, mungkin kayak gini. Capek. Udah 9 bulan kakiku terus begini. Ya kan? Ya kan biasanya begini kan? Iya, begitu. Anaknya itu kan gini. Iya. Ah, sekarang gerak ya? Ya kan? Ya saya anaknya begini. Iya. Nah, kadang-kadang dia udah capek gitu. Mami udah capek mau keluar gitu kali. Iya, tapi ada kayak gitu. Soalnya di sini juga yang apa ya? Kadang-kadang ada kelasnya gitu. Agak keras. Iya. Nah, tapi makanya dia enggak pindah ke sini ya. Iya. Di sini ada itu ya. Apa ya? Ini buat makanan itu loh. Iya, nutriasinya pipe ya, pipe itu. Nah. Iya, beda banget. Ini mungkin minggu depan makin sini? Lebih banyak loh sayang. Tapi di sini enggak ada kan? Enggak, yang ada tuh kan bagian sini. Cuman karena bayinya di sini kan? Iya, iya. Kali ini aku ngelihat tadi dia wajahnya begini. Jarinya begini. Iya, kayak kamu. Tadi ngelihat. Lihat kan? Itu ya, jarinya begitu kan. Nah, iya. Makanya tadi kayak roti sobek namanya. Kalau bahasa Indonesia itu roti sobek. Roti sobek. Begini. Satu gitu. Papi tungguin nih. Tapi jangan keluar dulu ya. Soalnya papi masih ini. Apa? Bertarung dengan pahitnya hidup ini. Persiapan dana sebelum kamu keluar. Aduh, susah. Tapi anak itu rezeki sayang. Rezeki ya? Iya, jadi semua. Kurang kaya. Langsung tahu kan dia. Aku siap keluar papi katanya gitu. Iya, anak itu rezeki sayang. Jadi di Indonesia itu ada peribahasa makin banyak anak makin banyak rezeki. Oh gitu. Jadi? Iya, jadi semakin banyak anak rezekinya yang masuk itu semakin banyak juga. Oh. Iya. Jadi harus bikin banyak. Banyak bikin banyak anak. Nanti aku harus kerja lebih keras lagi. Wow. Ya mungkin itu filosofinya. Jadi semakin banyak anak tuh si kan kepala keluarga. Jadinya yang punya kewajiban utama mencari uang kan. Iya. Jadi lebih semangat gitu. Lebih semangat. Tapi jarang pulang ke rumah jatuhnya. Tapi mendingan sih uang kita dihabisin buat anak sama istri dibandingkan dihabisin sama istri orang. Yo sih, istri orang mana? Persiapan buat namanya. Jeng.